Kalau sampai mau tanya, tolong jangan sebutkan nama siapapun ya, karena percakapan kali ini kita unggah di konten YouTube. Ya udah tahu, udah sering nonton juga. Terima kasih. Biar ada apa? Kok aku mau, salah ya, miss aja ya. Cece So aku aja tuh lah, mau Cece. nanya, kan, saya kan sekarang masih ada di Taiwan gitu. Oke. Nah, kan dulu saya umurnya tuh dituangkan 9 tahun gitu loh. Baik. Saya udah Terus. ganti paspor 4 kali, 5 kali, 4 kali ya, 4 kali. Ini paspor baru lah. Gitu. Aku pernah tanya-tanya ke PT. Pernah tanya ke PT. Ya, PT itu nggak mau masukin saya karena umurnya itu dituainnya tuh 9 tahun gitu. Itu apa benar ya? Maksudnya nggak mau masukin sampean gimana? Sampean sekarang kan di Taiwan, terus? Kan saya mau pulang nggak pulang-pulang karena tak banyak PT itu nggak mau nerima saya gitu. Takutnya tuh kalau udah pulang kan saya mau ke Hong Kong karena dulu saya ex Singapura, nggak akan mungkin kan saya ke Singapura karena kan udah ada data di sana. Gitu. Ya ke Mau Hongkong tanya aja no, ke Hongkong. ya, aku pernah tanya PT-PT itu, katanya nggak boleh karena kamu dituainnya 9 tahun gitu. Tapi sampean belum Apa pernah ke Hong Kong kan? belum Belum bisa. bisa ya? Bisa. Umur Oh, piro sesuai paspor? paspornya itu Piro? 55. telung puluh dulu. 30 wes masih muda. Di Hong Kong itu penting kalau belum 65 itu masih muda. Oh, soalnya aslinya kan kecil, aslinya kan 28 gitu loh. Lulu lulu lulu. Nggak pulang-pulang tuh sampai sekarang udah 12 tahun mau pulang nggak jadi, mau pulang nggak jadi gitu. Takut, takut nggak bisa ke sini, takut nggak bisa ke Hong Kong gitu loh. Oh, bisa. Tujuan utama kan pusat. Bisa. Nanti kita bantu. Terus masalahnya kapan sampean pulangnya? Ini bulan depan ini saya tuh mau pulang, udah nggak mau renew di majikan ini kan aku udah 12 tahun ya di sini di Berapa majikan majikan? ini kan. Satu majikan 12 tahun. Iya. Sampean harus buktikan sampean di Hong Kong satu majikan harus bisa 22 tahun, Mbak. Sampai sampai nanti pensiun. Kayaknya aku nggak kuat deh dengar-dengar cerita-cerita mbak-mbak. Ya Mbak-mbak yang lainnya kan nggak kuat, beda dengan sampean. Sampean harus kuat no. Di Taiwan aja kuat. Di Hong Kong harus lebih kuat Taiwan itu lagi. nggak banyak. Di Taiwan itu nggak banyak mbak kerjanya, nggak kayak Hong Kong. Makanya aku kuat nggak ya kayak mbak-mbak itu gitu loh. Kalau di Kuat. Taiwan, Sampean sampean mau tak kasih tips nggak resep supaya kita itu bisa bertahan kerja di Hong Kong? Satu ya, gimana? sampean harus banyak komunikasi yang baik sama majikan. Kayak gitu ya. Jadi sampean harus interaktif. Karena di sini kan orangnya kan orang pembisnis kayak gitu kan. Jadi semuanya kan perlu dicatat, diteliti kayak gitu kan. Jadi sampean harus membiasakan seperti itu, kayak belanja kayak gitu ya. Nah, majikan Hong Kong itu nggak suka barang habis baru ngomong. Kayak gitu ya. Jadi stok kurang lebih masih sisa satu minggu kita itu harus segera ngomong. Mbok ini habis kayak gitu ya, saatnya belanja kayak gitu. Jadi sampean harus interaktif kayak gitu loh. Kebanyakan teman-teman itu kalau soalnya kebanyakan sekarang itu kan proses ke Hong Kong kan mereka calling visa ya. Calling visa itu Iya. artinya nggak ada pembekalan di PT. Kayak gitu kan. Jadi kita kadang kaget masih menyamakan membanding-bandingkan mantan majikan ke majikan yang baru kayak gitu loh. Sedangkan majikan Taiwan dan majikan Hong Kong itu kan ada bedanya kayak gitu loh. Rumah lebih Iya. kecil, tapi majikan Hong Kong itu harus mintanya bersih rapi kayak gitu. Jadi sampean harus interaktif, terus sampean juga kayak masak-masakan juga, sampean harus menunjukkan experience sampean itu masakannya kan seperti apa. Sampean sebutkan kayak gitu ya. Mem, aku bisa masak ini loh. Ini Taiwan style. Kamu mau coba nggak? Kayak gitu kan. Jadi kamu sampean harus lebih banyak komunikasi sama majikan. Kalau majikan digitu-gituin, terus orang Hongkong itu kadang juga senang dipuji-puji. Kayak gitu kan. Kayak orang jaga nenek. Orang nenek-nenek sini kan namanya juga nenek-nenek ya. Itu kan kadang cerewet banget. Suka nggak suka kita tuh juga harus sedang memuji kayak kita neneknya pakai baju contohnya ya pakai kembang-kembang merah warna merah kayak gitu ya. Saman harus bisa wah
Bobo, ne honeng ah, kayak gitu. Wah, Bobo, kamu kok hari ini sangat cantik sekali, kayak gitu ya. Nah, majikan Hongkong suka kayak gitu, Mbak. Kayak gitu loh. Jadi, mungkin itu yang kadang tidak banyak teman-teman itu pakai di sini, nggak pakai di Hongkong, kayak gitu loh. Jadi, mereka sangat patuh, istilahnya pekerjaan kalau jadwalnya ini ya ini, pasif kayak gitu loh. Itu kalau kita bisa seperti itu pasti kita kerasan lah lama-lama, karena Hong Kong itu sebenarnya enak. Karena apa? Satu minggu sekali kita libur, ya enggak? Kalau kita kerja sudah 3 bulan, nanti kalau ada tanggal merah public holiday kita juga ada liburnya. Terus setiap finish kontrak kita ada cuti tahunannya, kayak gitu loh. Sebenarnya banyak sekali liburnya di Hong Kong itu. Kerja itu kita hanya 6 hari. Tapi kalau selama kita bisa menikmati pekerjaan kita itu, lama-lama kita itu nggak pengen pulang, Mbak. Nggak pengen pulang. Seperti teman-teman yang udah betah di Hong Kong, kayak gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinter adaptasi lah, ngerteni, nyurteni majikanku. Majikanku kok kowenye kayak gini. Berarti dia itu maunya diajak ngobrol, kayak gitu loh. Kayak kita udah bersihkan kayak gitu loh, katanya ini loh nggak bersih, kamu nyuci apa kompor kayak gini nggak bersih kayak gitu. Berarti lain kali kalau sampai habis bersihin kayak gitu, Bobo, ini kompornya kayak gini bersihinya ya, kayak kok 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 jadi bersih ya, ternyata Bobo bisa ngajarin saya, makasih Bobo, kayak gitu loh. Lah kita kan muji Bobonya, padahal dalam hati wong cerewet banget sih, aku loh si soker si ikanean. Kadang kita nggak terima hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita bisa ngelendo ya, ngelendo sidik wae. Jadi kayak, wah ya Bobo ndak ingin aku ngajarin aku nyuci kompor kayak gini ya. Ternyata dengan cara seperti ini lebih bersih ya ternyata. Makasih lo Bobo, kayak gitu ya. Nah, kalau kita bisa basa-basi seperti itu, kita pastilah majikan kita bisa beradaptasi dengan baik dan benar di Hong Kong itu. Tapi kalau kita nggak ada basa-basi, serajin opo awake dhewe. Wes, kerja itu kayak nggak dihargai, Mbak. Iki salah, kui salah. Kerja jam itu Jadi kayaknya lama. Iya. Harus harus bisa. ambil hati ya. Betul, itu kunci utama. Itu kunci utama. Makanya dari pertama itu adaptasi, apalagi kalau nanti sampean interview majikan ya, kayak gitu terus sampean harus sebutkan, aku juga bisa, aku di Taiwan perlu apa bantuin si nenek maksan lah, apa nyeka nyeka badannya lah kayak gitu kan. Terus tak ajak ke Kung Hyun untuk jalan pelan-pelan, cowantung kayak gitu kan, olahraga kayak gitu kan. Terus kadang aku juga nyanyi-nyanyi sedikit sama si nenek supaya nenek selalu bahagia kayak gitu kan. Jadi kan itu juga sama aja, namanya juga nenek kan kembali kecil lagi toh Mbak usianya, ya enggak, kadang pekon lah kadang apalah kayak gitu, pasti seneng. Majikan manapun pasti senang kalau ngambil cecenya yang merasa menghibur kondisi keadaan rumah kayak gitu loh. Pasti senang. Itu sih, nggak susah sebenarnya kerja di Hong Kong itu. Teman-teman yang mungkin Susah kurang bisa banget. beradaptasi aja yang susah. Pengalaman sampai 12 tahun. Iya, maksudnya tuh kalau di Taiwan kan kalau kerja udah beres itu ya udah gitu, lo mau ngapain ya terserah lo gitu loh. Tapi kan kalau di Hong Kong tuh kayaknya yang penting ya ya aku sih nonton setiap full lah intinya videonya kakak tuh dari bawah, dari atas sampai bawah pokoknya diliatin lah dari segala macam orang lah ya. Terus kok Hong Kong gini ya Allah, aku kuat enggak gitu loh. Sampai sekarang aku nggak mulih-mulih mbak, sekarang gimana ya aku kuat enggak ya mentalnya gitu loh. Dan Bis. mbak yang kerjanya bagus enggak gitu Bismillahirrohmanirrohim. loh, kayak Pokoknya. seketika aku di interminute gitu loh mbak, aku tuh takut banget kalau kayak gitu. Hong Kong itu rawan intermittent, intermittent salah nggak tahu ya boy, kayak mau tanya ah gimana sih no. Yang penting satu, pandai-pandai atau bagaimana caranya sebelum berangkat ke Hong Kong itu sampean kayak seperti ini ya, sampean telepon tanya proses kayak gitu kan, bisa apa enggak kayak gitu kan. Jadi pilih ya, pokoknya kita harus kayak milih bojo lah kayak gitu ya, dipilih bobot bibit bibit bebet bobote kayak gitu ya. Jadi milih agen juga seperti itu, paling tidak yang bisa komunikasi sama kita kayak gitu loh. Jangan asal dapat majikan, karena kalau ada apa-apa itu kan pasti kita melibatkan agen kayak gitu kan. Jadi kalau kita sudah komunikasi sama agen, otomatis kalau ada masalah apa-apa kayak gitu kan, kita pasti bisa komunikasi sama agen kayak gitu kan. Jadi biar tidak kalau sewaktu-waktu kita di interminute, pasti kan agen itu kan majikan itu kan ngomong sama agen.
kayak gitu kan. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu tiba-tiba terus dipulangkan atau bagaimana dan bagaimana, karena kita memang kadang ya salah memilih agen atau asal yang penting dapat dapat majikan kayak gitu kan. Nah kalau nyampe sininya dapat agen yang mungkin kadang kurang perhatian, atau kalau ada masalah keluh kesahnya nggak didengarkan kayak gitu kan. Nah seperti itu kan juga mempengaruhi fisik kita, bukan fisik ya, mental kita kayak gitu loh. Jadi kita lebih down, mikirnya terminate, terminate, terminate kayak gitu. Tapi cari agent yang paling paling tidak bisa memotivasi supaya kita itu bisa betah, bertahan seperti apa kayak gitu kan. Cara menghadapinya, majikan kadang ngasih aku kasih makanan yang sangat sedikit sekali kayak gitu kan. Terus solusinya seperti apa kayak gitu kan. Jadi bicara yang baik-baik sama agent kayak gitu. Kalau majikan mah segambreng Mbak di Hong Kong itu masih banyak butuh CC kayak gitu. Itu Miss punya PT nggak sih? Sampai asli mana? Jawa Barat. Bekasi? Bekasi dekat. Ya, Bekasi naik bisa. bis, bis. Bisa. Nanti Bisa proses. sampean kalau ada waktu kayak bikin video kayak gitu ya. Kalau contoh kayak nyuapin nenek atau apa. Jobnya apa toh di Taiwan? Itu jaga orang tua, dulu jaga kakek, tapi kakeknya meninggal, amanya sekarang kan lumpuh, jadi makan harus lewat selang, Oh, bertahan. gitu. Ya. Berarti bahasanya total Mandarin tok, pure. Mandarin, Mandarin sama Inggris bisa kan, aku ex Singapura ya, tapi little bit lah. Little bit ya, yang penting oke lah. Oke, jadi pokoknya sampean bisa mengeksplain kayak gitu ya pekerjaan sampean yang pengalamannya di Taiwan kayak gitu ya, pastilah sampean nggak usah khawatir. Bisa nggak sih interviewnya pakai bahasa Mandarin gitu? Kantonis tuh agak berlibet-libet. Aku pernah belajar bahasa Kantonis gitu ya, kayak kalau bahasa Mandarin kan Tai Tai, kalau bahasa Mandarin agak sedikit kenceng gitu. Sangat bisa sekali Mbak, nanti kita carikan majikan yang bahasa kesehariannya pakai Mandarin kayak gitu. Jadi biar sampean sama-sama enaknya, majikan enak, sampean juga enak kayak gitu. Iya gitu loh. Paspor masih panjang toh, kapan meninggalnya paspornya? Baru sampai 2035 ini baru Us. diperpanjang. Aku perpanjang paspor itu kan selalu di luar gitu, nggak pernah bikin. Satu kali itu 2009 gitu di Jakarta, terus kan aku selalu di luar perpanjangnya gitu, di Singapura, di Taiwan lagi baru diperpanjang. Tinggi badan sampai berapa, Mbak? Di badan aku 157, 157. Berat badan? berat badan 60. Oh, is cocok jaga orang tua lagi. Sampai seneng jaga kongkong bobo apa apa aja oke? Sebenarnya sih apa aja oke gitu loh, nggak Takut. terlalu rimet-rimet kalau kita bisa ngomong sih. Nah, kalau kalau kita bisa ngomong sih enak gitu loh, kerja apa aja gitu. Betul. Takut takut hewan nggak peliharaan anjing kucing? Nah, di sini aku menjaga ada kucing, ada anjing, ada kebo, ada segala macam. Aku di perkebunan, di villa gitu, di ujung gunung. Masa berarti sampean nggak takut hewan ya? Jadi aku nggak pernah takut hewan gitu loh. Oke, siap. Jadi kalau kayak gini kan sampean cari majikannya pasti cepet lah, yang penting sampean harus super pede kayak gitu ya. Masa nggak di Taiwan? Masak ya? Kalau di Taiwan tuh semuanya harus masak, masak semua Hong Sarua, Ilat, dan Isama tuh yo. Nah, tuh harus disebutkan ya. Masakan Taiwan itu sampean semua harus disebutkan supaya apa? Nanti kan pasti majikan, oh ternyata bener ini dari Taiwan, bisa masak, bisa kerja kayak gitu kan. Jadi kan pastilah majikan yang butuh itu langsung aku mau, oke, tanda tangan, langsung proses ketemu di Hong Kong, tak jemput nanti, Mbak. Kalau nggak jemput, kalau nggak yang jemput saya, nanti yang jemput bojo saya spesial buat sampean. Sisi lah, tapi maafkan. Iya lah, pokoknya sampean harus semangat aja, yakin, bismillah, nggak usah takut ayang-ayang. Karena kebanyakan memang teman-teman itu yang cerita yang susah, yang bingung, kayak gitu kan. Saya sebenarnya juga kepengen sekali untuk teman-teman yang wis poenak kerja di Hong Kong itu kan pasti punya cara ya. Bukan karena majikannya yang baik sebenarnya, karena mbaknya itu bisa adaptasi sebenarnya. Bisa adaptasi, bisa ngambil hati majikan, itu yang jarang cerita, kayak gitu loh. Jadi yang cerita itu sing susah, sing bingung, sing dihapusi kayak gitu kan. Tapi kalau sudah nyaman di rumah majikan itu wis nggak berbagi, nggak mau berbagi kayak gitu loh. Kenapa?
nggak ada video satu pun yang gembira gitu loh, satu aja nggak ada gitu loh, semuanya sedih. Jadi aku tuh kayak bimbang, gak takut antara muli-muli akan kawin aku loh. Enggak. Pokoknya di Hong Kong itu enak, Mbak. Banyak kok teman-teman, teman-teman di Hong Kong yang merasa tidak ingin pulang itu banyak. Hampir di Hong Kong itu wis hampir umurnya ya nyampe 45, 50 itu enggak kepengen pulang. Kayak gitu loh. Karena apa? Ya wis merasa di sisa usianya nek ngomah ya ngopo, anak ya wis rabi, kayak gitu kan, udah punya keluarga sendiri, kayak gitu kan. Nah, suami juga hilang, kayak gitu, kadang mikirnya kayak gitu. Jadi mikirnya wis mengabdi aja lah di Hong Kong. Wis udah menguasai pekerjaan santai terus dapat gaji, kayak gitu kan. Jadi tetap awet muda untuk mbak-mbak yang di Hong Kong yang usianya 45 ke 50 itu tetap awet muda. Karena apa? Enjoy. Nanti sampai nikahnya sama orang Hong Kong aja. Sora lah, aku bojoku lagi di Malaysia, orang-orang mungkin Bojo apa calon? calon. Oh, calon. Ya wis. Nanti mana tahu kalau sampean baik sama majikan, terus majikannya juga butuh tenaga cowok kayak gitu. Kan faktor utama yang penting kan cowok bisa kerja di Hong Kong, bisa asal apa ada yang ngambil kayak gitu loh. Ya enggak? Kalau majikannya rumahnya gede, punya anjing kayak gitu kan otomatis kan butuh tenaga cowok. Begitu, Oh ya makanya. Miss, ini apa namanya? Berarti kan aku kan bedanya apa harus ganti data asli semuanya gitu ya? Udah itu sampean nggak usah bingung, nggak usah mikir. Yang penting, yang perlu sampean siapkan, sampean bikin video, ya, video percakapan. Nanti tak kasih contoh kurang dan lebihnya seperti itu, kayak gitu ya. Terus, Mandarin. hah? Ya bahasa Mandarin. Mandarin, ya bahasa Mandarin. Nah, terus yang kedua, paspor. Terus kayak di Taiwan itu kayak ada permit itu ada ya. Ada, Nah, KRC ada. itu harus difoto, paspor difoto. Terus nanti kalau udah nyampe Indonesia, sampean siapkan persyaratannya KTP, KK, akte. Belum menikah kan? Belum, akte aku nggak tahu, akte pada hilang kabin mis banjiran sih. Oke, ijazah ada nggak? Ada ijazah terakhir SD. Oke, nah akte itu sampean bisa urus di kecamatan itu cuma 3-4 hari. Nggak usah bayar. Kalau sampean kepengen cepet sampean kasih sangu pakai pokoknya wong desa lah, orang desanya itu entah itu Pak Wone, entah itu Pak Modene apa sapa perangkat desa yang bantuin sampean, "Pak, aku butuh akte." Kayak gitu ya, tolong dibantu ya, kayak gitu kan. Nah, nanti kan pasti sampean sangoni lah 100.000, pasti jalan. 3 hari jadi aktenya sampean. Kayak gitu. Jadi Sekarang yang dibutuhkan ini kan paspor lama, paspor masih paspor di bawah, 4 paspor itu. nggak usah paspor yang terakhir aja, yang baru bikin itu paspor, KTP, terus aktenya kan proses, jadi kan nyusul nggak apa-apa, kayak gitu ya. Jadi paspor, KTP, terus ijazah SD itu nanti sampean foto atau di scan ya di tempat tukang fotokopi kalau udah pulang ke Indonesia. Sementara Ya. kalau sekarang ini difoto dulu nggak apa-apa, kayak gitu ya. Nanti paspor sampean foto dulu kasih saya nggak apa-apa. Kayak gitu, terus nanti sampean bikin video. Kalau sudah dapat majikan, nanti saya rekomendasikan ke PT supaya sampean dibantu proses ke Hong Kong. Sampean nggak usah ribet kayak gitu ya. Oke, makasih ya, Miss ya. Itu wes pokoknya intinya sampean harus bikin video. Video itu yang bisa menarik majikan, pakai kaos oblong atau pakai kemeja yang ada kerahnya yang lebih sopan. Terus HP-nya disendek nih black opo piye, yang penting nggak goyang kayak gitu ya. Terus nanti sampean Oke. video pakai bahasa Mandarin itu wes bismillah, nanti ketemu di Hong Kong 3 bulan ke depan ya. Saya lah. Oke. Oke, harus happy yakin Oke. kayak gitu ya, bismillah pokoknya ya. Oke mbak. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dari Taiwan kepengen ke Hong Kong sebenarnya udah dak dik duk der kayak gitu ya, karena kebanyakan melihat dan mendengarkan cerita-cerita teman-teman yang
gagal berjuang di Hong Kong. Tapi enggak juga, banyak juga teman-teman yang di Hong Kong itu malah enggak kepengen pulang, cuma mereka enggak mau diekspos kayak gitu ya. Jadi tolong untuk teman-teman yang sudah merasa kerasan dan betah di Hong Kong, berbagilah informasi, berbagilah pengalaman supaya apa? Banyak teman-teman yang enggak terlalu takut untuk ke Hong Kong kayak gitu ya, karena Hong Kong itu syahdu, enak sekali duitnya, tapi perjuangannya nikmat kayak gitu ya. Oke, Sun sangat sudah mendengarkan, semoga teman-teman semuanya yang kepingin ke Hong Kong diberi kemudahan, lancar, sukses sampai finish kontrak kayak gitu ya. Sun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.